Sekali lagi, pasukan Timnas Indonesia bawah 15 tahun menjuarai sepak bola Piala Dunia Pelajar. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa berada dalam kesehatan yang baik, sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa di bawah lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa kita ingat, guys, setiap denyutan nadi nafas kita yang keluar masuk ini perlulah kita kembalikan kepadanya. Karena apa, guys? Karena setiap sedutan nafas kita ini adalah percuma. Dan bagaimana kita perlu mengembalikan kepadanya? Perlu kita ingat kepadanya sentiasa bila kita menyedut nafas, mengeluarkan nafas kita. Perlu kita ingat kepadanya dalam setiap keadaan, sama ada duduk, berdiri, dan baring. Itulah sebaik-baik pengembalian hayat ini kepadanya. Oke, guys. Hari ini apa yang kita ingin react terkait dengan sepak bola. Sekali lagi, pasukan Timnas Junior Indonesia bawah 15 tahun Piala Dunia Pelajar menjuarai dengan mengalahkan pasukan Perancis, guys. Bukan kaleng-kaleng, pasukan Perancis adalah sebuah pasukan yang memasuki Piala Dunia setiap 4 tahun dan tidak pernah Perancis ini tersingkir daripada memasuki Piala Dunia ini. Jadi kali ini pasukan Timnas Indonesia telah mengajar pasukan bawah 15 tahun Prancis di bawah kendalian Zinedine Zidane dengan begitu cemerlang sekali di final dengan mengalahkan pasukan Prancis ini. Oke, guys, tanpa basa-basi, guys, dari mana kita dapat channel ini? Channel ini daripada pencinta bola Indonesia. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Kita membantu channel ini yang memberikan info-info terbaik terkait dengan sepak bola di Indonesia. Oke, apa tajuknya, guys? Tajuknya ialah Final Piala Dunia Pelajar. Zidane dibuat tak percaya Prancis tidak diberi peluang shoot. Wah, tidak diberi peluang shoot, guys. Maksudnya Indonesia sejak yang menyerang, Prancis hanya bertahan. Oke. Kita saksikan sama-sama bagaimana cerita di sebalik tajuk ini. Jom. Halo pencinta sepak bola Indonesia. Tadi Zinedine Zidane ya. Nah, ini Zinedine Zidane. Pencinta bola Indonesia, penampilan, guys. Penampilan menarik terus ditunjukkan oleh para talenta muda dari Indonesia. Pasalnya, dari setiap turnamen yang mereka ikuti selalu saja bisa memperlihatkan kualitasnya seperti paling menarik perhatian, karena kualitas mereka yang bisa bersaing walaupun berhadapan dengan tim-tim elit dunia. Seperti saat keikutsertaan mereka dalam satu event yang melibatkan Indonesia dengan tim-tim besar Eropa lainnya. Tidak bisa dipungkiri, walaupun kepala lawan berada di atas kepala mereka, namun Timnas Indonesia bisa mengalahkannya. Tak hanya itu. Maksudnya walaupun pemain-pemain Timnas Junior Indonesia ini kecil-kecil, guys, tetapi dorang boleh menyaingi yang pemain gede-gede dari Eropa ni. Oh, gitu. Bahkan dengan skor yang sangat tidak lazim. No. Timnas Pelajar Indonesia U15 menjadi bukti betapa ganasnya skuad muda Indonesia saat mereka berhadapan dengan tim asal Perancis, yaitu Yaet FC. Timnas Pelajar U15 Kemenpora menuai kemenangan telak 10-0. Wow. Pada laga tersebut, Joni Januar 4 kali mencatatkan kemenangan telak 10-0, guys. Di luar kotak pemikiran saya nih untuk
keadaan kemenangan yang sebegini dari pasukan timnas Indonesia mengalahkan pasukan Perancis pula itu. Betul ini guys. Oke, jom kita sambung tengok. Namanya di papan skor, Marcelo Martusel dan Jemris masing-masing menyumbangkan 2 gol, sedangkan Yudias dan Safiuddin mengoleksi 1 gol. Kemenangan besar ini membuat tim asal Prancis itu tidak percaya, karena kualitas Indonesia ternyata bisa sebaik itu. Seharusnya Zidane juga melihat hasil pertandingan ini. Pasalnya tim dari negaranya dihancurkan oleh pasukan timnas pelajar Indonesia dengan mudahnya. Siapa tahu Zidane bisa melirik beberapa pemain Indonesia untuk diorbitkan di timnya kelak, mengingat Zidane adalah patih jenius saat ini. Sementara itu, PSSI juga seharusnya melihat potensi dari para pemain muda ini, karena ada secercah harapan dari mereka untuk bisa membantu perkembangan persepak bolaan Indonesia ke depannya. Di laga ini, membuktikan jika sebenarnya kualitas timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, seandainya terus diasah dan diberikan kesempatan untuk belajar lebih baik lagi ke depannya, maka tim ini bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Oke, pencinta bola Indonesia, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat, menghibur Anda semua, dan semoga juga video ini bisa menambah. Tahniah kepada pelajar timnas bawah 15 tahun Indonesia. Siapa sangka guys, mengalahkan Prancis di final dengan telak 10-0. Macam saya pun sendiri tidak percaya guys, tetapi kalau mengikut dalam video ini, inilah yang berlaku. Indonesia, timnas pelajarnya bawah 15 tahun juara Piala Dunia Pelajar, mengalahkan Prancis telak 10-0. Dan saya beranggapan guys, jika pasukan bola sepak timnas ini diurus daripada bawah, sampailah dia ke atas, diurus secara baik, tanpa ada korupsi, tanpa ada gangguan dari mana-mana pihak, dan diurus sepenuhnya secara profesional oleh pemain-pemain ataupun jurulatih-jurulatih dan pengurus-pengurus yang betul-betul mementingkan sukan ini, pasti satu saat sepak bola di Nusantara, terutama di Indonesia, Malaysia, mana-mana pun, akan menjadi satu pasukan kebanggaan di Asia ini nanti. Itulah kuncinya. Jika pengurusan dapat diurus dengan baik, pasti sukan apapun semua akan berjaya insya Allah. Jadi begitu juga dengan pasukan bola timnas remaja Indonesia ataupun pelajar bawah 15 tahun ini. Dan sebelum ini yang saya react, pasukan timnas juga juara Piala Dunia guys, mengalahkan Meksiko, mengalahkan Tunisia, kemudian seri tanpa jaringan Amerika Syarikat. Bagaimana mereka boleh melakukan kemenangan-kemenangan atas pasukan-pasukan yang begitu hebat, begitu besar, yang selalunya nama pasukan ini di Piala Dunia, macam Meksiko, Tunisia, Amerika, ini semua pasukan-pasukan Piala Dunia guys. Tetapi juniornya mereka dikalahkan oleh Indonesia. Nah, ini salah satu bukti bahwa Indonesia ini juga tidak ketinggalan dalam dalam menyediakan pemain-pemain remaja bawah bawah umur 15, 12, 18, 19 dan 20 ini. Ini kalau digilap dengan bakat-bakat mereka yang ada ini, pasti mereka akan lebih menonjol di peringkat yang lebih tinggi nanti. Dan apa yang paling penting guys, bila mereka bermain di luar dan mereka menjadi juara ini, setidak-tidaknya ada jurulatih seperti tadi Zainal dan Zidane ini melihat prestasi pemain-pemain daripada timnas Indonesia ini untuk diserapkan pula kepada klub-klub di luar negara. Mereka bermain di situ untuk menajamkan lagi bakat mereka. Nah, ini yang lebih penting. Jadi guys, tahniah sekali lagi kepada pasukan timnas junior dari pasukan Indonesia ini. Walaupun ini hanya pelajar, tetapi ini juga sangat-sangat kita berbangga dapat membuktikan bahwa pasukan timnas Indonesia ini ke peringkat yang lebih tinggi. Saya menjangkakan di masa akan datang, Indonesia ini menjadi sebuah pasukan gergasi, timnas seniornya pasukan gergasi di
Asia ini pula. Mudah-mudahan kita doakan supaya pasukan Timnas Indonesia dan juga pasukan Malaysia sama-sama maju ke hadapan dalam mengembangkan lagi bola sepak di Nusantara ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam seduluran Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum. Bye-bye.